Pelantikan dan pengukuhan proses dan anggota Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Perempuan Lintas Sektoral Profesi Indonesia atau DPW PP Lipi Jambi periode tahun 2017-2022 Selasa siang resmi dilantik. Pelantikan berlangsung sukses di Ballroom Hotel Swiss Bell Jambi. Kepengurusan DPW PP Lipi Provinsi Jambi tahun 2017-2022 ini dilantik oleh Ketua Umum PP Lipi Pusat Indah Surya Dharma Ali. Selain melantik Ketua Umum PP Lipi mengukuhkan kepengurusan dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sarolangun. Acara ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yang juga ditunjuk sebagai Dewan Penasehat PP Lipi Jambi. Pelantikan ini juga diikuti puluhan organisasi wanita seprovinsi Jambi. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah serta penyerahan petaka kepada Ketua DPW. 2017, saya Indah Surya Dharma Ali, selaku Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia, mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perhimpunan bersedia dengan sepenuh hati dan sukarela menjadi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia Provinsi Jambi. Acara ini juga dikemas menarik dengan penampilan fashion show dari desainer nasional dan karya menarik binaan Dekranasda Provinsi Jambi Sherin Tariazola. Ketua Umum PP Lipi Indah Surya Dharma Ali menyampaikan kehadiran PP Lipi menjadi wadah organisasi yang hanya mempunyai kepentingan dan peduli serta berjuang bagi kepentingan perempuan dalam mengangkat harkat dan martabat khususnya kaum perempuan. PP Lipi ini sebagai institusi baru dan sebuah mitra kerja untuk bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan. Pesan saya kepada para pengurus Provinsi Jambi yang baru saja dilantik, mulai hari ini segera pikirkan rencana kerja apa saja yang bisa dilakukan di Provinsi Jambi, tentu saja sesuai dengan amanah daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sementara itu, Ketua DPW PP Lipi Jambi terpilih Rosi Silvia mengatakan, PP Lipi Provinsi Jambi siap untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan semua unsur dalam memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, pertama kali saya selaku Ketua DPW PP Lipi Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus dan anggota DPW Provinsi Jambi. Saya bersama seluruh pengurus dan anggota di sini akan meningkatkan harkat dan martabat perempuan di Provinsi Jambi yang mempunyai skill dan pengetahuan dalam bidang sosial, budaya, kesehatan. Dan kami akan bekerja sama dengan Provinsi Jambi, dengan pemerintah, lembaga, dan organisasi yang lain bersama-sama untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan semua perempuan di Provinsi Jambi. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPW PP Lipi Provinsi Jawa Barat, Ketua DPW PP Lipi Provinsi Kepri, IWAPI Jambi, Ikatan Istri Dokter Indonesia Provinsi Jambi, pengurus dan anggota Dekranasda Provinsi Jambi, Sumila Zazulkifli serta para undangan lainnya. Marlan, CTV melaporkan.